Dampak musim kemarau kemudian ditambah lagi dekatnya Hari Raya Idul Adha, membuat harga cabai mengalami kenaikan yang cukup tajam. Di pasar tradisional Talang Babat Tanjab Tim, cabai merah saat ini dijual dengan harga Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Harga cabai merah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mendadak pedas jelang momen Idul Adha 1440 Hijriah. Ada kenaikan harga yang cukup signifikan terhadap salah satu bumbu dapur tersebut. Pengamatan di Pasar Talang Babat, Kecamatan Morosabak Barat, Kamis pagi 8 Agustus 2019, harga cabai merah menyentuh Rp90.000 bahkan Rp100.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai merah di pasar tradisional tersebut hanya di kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, lonjakan harga cabai merah di pasar yang selalu ada setiap hari Kamis ini terjadi karena harga dari pemasok sudah melonjak tajam. Dan tren kenaikan harga cabai dimulai sejak hari ini. Kenaikan harga cabai sendiri dipengaruhi oleh faktor musim kemarau yang berkepanjangan, serta momen menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Minggu tanggal 11 Agustus 2019. Kilo 100 bu ya, cabai merah bu ya? Iya, cabai merah 100. Cabai rawit bu? Cabai rawit 80 sekilo. 60. Ya. Cabai hijau berapa bu? Cabai hijau 40. 90 sekilo. Cabai merah bu ya? Iya. Cabai rawit berapa bu? Cabai rawit 80. Oh, sudah berapa lama naiknya nih bu? Baru ini naik, semalam. Semalam masih 65 sekilo. Oh, semalam masih 65 bu ya? Iya. Ini hari benang naik. Nah, itu Idul Adha apa ini bu ya? Hah? Itu Idul Adha ini bu ya? Iya, karena hari raya bang biasa lah. Meski harga cabai melonjak tajam, namun menurut pedagang harga bahan sayuran lainnya seperti mentimun, kol, tomat, terong, wortel, sawi, dan lain-lain masih relatif stabil. Eko Wijaya, JEK TV, melaporkan.